Selamat siang para sahabat dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua senantiasa diberkahi kejayaan. Kali ini kita berada di Wihara Gunung Dewa Siantan yang terletak di Pulau Anambas atau Kabupaten Anambas, Pulau Kabupaten Tarempa ya. Masih merupakan kepulauan Riau atau Kepri. Wiharanya ini berada di bukit dan depannya adalah lautan. Ini para sahabat bisa menyaksikan di depannya adalah lautan dan rumah-rumah penduduk juga banyak di atas laut. Ini adalah rumah-rumah penduduk yang ada di atas laut. Ini yang deretan kita zoom ya, depannya itu ada kapalnya patroli ya, para patroli dari tentara polisi air. Nah ini adalah mesnya para TNI ya. Dan depan itu adalah bukit teluk yang biasa tempat kapal-kapal besar nyandar ya. Itu juga ada kapal lebih kecil ya. Biasa di situ ada pelabuhan tempat kapal besar nyandar seperti Bukit Raya ataupun KM Sabuk Nusantara. Rumah penduduk kebanyakan di lereng bukit atau kebanyakan juga di tepi laut dan berada juga di atas laut. Ada pompong yang lagi jalan. Suara pompong ini begitu besar ya, karena menggunakan mesin seperti mesin giling ya. Di mesin slab. Nah, gedung atau bangunan yang kita lihat di atas bukit itu adalah yang samping tower. Itu merupakan lapangan futsal yang ada di Anambas ini. Dan rumah-rumah Anda lihat di samping jembatan itu berada rumah-rumah besar atau rumah-rumah permanen gunakan tembok. Itu berada di atas laut. Banyak pompong-pompong di sini yang berkeliaran, yang berseliweran ya, dari pulau-pulau. Ada mungkin yang dari pulau-pulau sebelah sana ngantar barang atau belanja, atau dari Pulau Air Sena, banyak pulau di sekeliling tempat ini ya. Ini adalah halaman wihara. Wihara Dewa Gunung Siantan, dan ini adalah kelentengnya. Menakjubkan ya pemandangan dari wihara ini, sangat bagus sekali, indah sekali ya. Nah, depannya itu udah pemandangan laut.
ada speed dengan kecepatan yang sangat luar biasa ya, kita zoom ya. Ada speednya. Pokoknya keren lah. Kalau mampir, Anda ada berkunjung ke Anambas atau Tarempa ini, bisa untuk melihat view atau pemandangan yang bagus. Anda bisa naik ke Wihara Gunung Dewa Siantan sekedar untuk melihat pemandangan yang indah di Kabupaten Anambas ini. Pemandangan yang sangat indah di sini pada sore hari sangat bagus sekali ya. Kalau di pagi hari, karena mataharinya dari situ, dari timurnya di situ, jadi kalau kita melihat menggunakan atau ngerekam menggunakan handphone itu agak gelap. Tapi kalau saat sore atau saat seperti sekarang ini sekitar jam setengah dua ya, ini sangat indah sekali pemandangan, sangat bagus sekali dan cerah ya, langitnya pun cerah. Dan di depan itu adalah Masjid Agung ya. Masjid Agung ini juga baru berdiri. Masjidnya cukup besar, dari dua lantai ya. Dari wihara juga nampak jelas sekali ya, itu Masjid Agungnya. Kalau masalah pemandangan ini memang sangat keren ya. Tidak kalah dengan pulau-pulau lainnya. Itu speednya. Sepertinya lagi ke Tanjung. Ini daerah Tanjung namanya. Nah, itu daerah Tanjung. Nih, ini adalah daerah Tanjung. Kehidupan masyarakat di sini ada yang sebagai nelayan, ada juga sebagai pedagang. Tapi di daerah Tanjung ini, nah di daerah Tanjung ini kita zoom ya. Ini kebanyakan para masyarakatnya yaitu mayoritas nelayan. Para penduduknya mayoritas nelayan di daerah Tanjung ini. Mayoritasnya nelayan. Kalau di daerah ada Lekuan itu yang banyak rumah penduduk itu kota Tarempanya ya. Di situ banyak pedagang ya, banyak toko-toko, banyak orang berjualan. Banyak orang berjualan. Tuh, kapalnya lagi jalan. Ini merupakan kota yang ada di lereng bukit, yang diapit oleh bukit. Kapalnya lagi jalan. Di seberang sana Anda bisa melihat tuh gedung-gedung tinggi. Itu semua merupakan gedung permanen ya. Dan gedung-gedung tinggi tersebut juga berada di atas lautan, ya, berada di atas lautan. Di sini lautnya sangat bersih sekali, airnya jernih, sampai karang-karang pun terlihat sangat jelas dan banyak-banyak juga ikan, dengan ikan berwarna-warni, berbagai macam ikan. Kita bisa melihatnya ikan kalau ketika Anda, itu adalah yang jembatan Anda lihat di depan itu namanya SP, semen panjang. Di mana dari daratan menuju sampai ke masjid sana kurang lebih 2 kilo ya. 2 kilo jarak ininya, jembatannya, panjang jembatannya. Baiklah para sahabat, sekali lagi kalau mungkin Anda punya kesempatan berkunjung atau sekedar
jalan-jalan atau punya keluarga, ingin atau punya teman, ingin bermain ke Pulau Anambas atau Tarempa ini, jangan lupa untuk ingin melihat pemandangan atau view yang bagus, Anda bisa naik ke Wihara Gunung Dewa Siantan ya, untuk melihat pemandangan pemandangan yang indah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga Anda senantiasa diberkahi kejayaan.